rawat ya tanaman ini dengan baik ya, dengan ulet, dengan sabar, dengan penuh ketekunan. Nah, ini nanti bisa kita jual kembali dan bisa menghasilkan uang ya. Halo semuanya, kembali lagi di Jejak Rezeki. Berbicara tentang hobi, hobi itu sesuatu yang bisa membuat kita bahagia ya, bisa membuat kita senang dan bisa menghilangkan stres. Hobi jika dilakukan dengan serius ya, dengan tekun, dengan sabar, dengan ulet, itu bisa menghasilkan uang ya, bisa menjadi sebuah penghasilan bagi kita, sebuah penghasilan tambahan, bahkan bisa menjadi sebuah penghasilan yang besar ya jika kita memang serius melakukannya. Contohnya ini, kalau kita memang hobi dalam tanaman seperti ini, kita rawat ya tanaman ini dengan baik ya, dengan ulet, dengan sabar, dengan penuh ketekunan. Nah, ini nanti bisa kita jual kembali dan bisa menghasilkan uang ya. Selain tanaman ya, hewan ya, kalau kita senang dengan hewan, misalkan dengan burung, kita pelihara burung dengan baik ya, dengan sabar, dengan ulet. Nah, ini bisa beranak pinak ya. Kalau kita lihat ini tadinya dua ekor burung, dan sekarang menjadi banyak ya, karena dipelihara dengan baik, dengan ulet, dengan sabar ya. Dan ini bisa kita jual kembali, bisa menghasilkan uang seperti yang ada di video-video sebelumnya ya. Dari rumah gedong itu dijadikan peternakan burung, itu karena dia serius sekali menjalankan hobinya untuk jadikan bisnis ya. Hobi memelihara burung jadi bisnis, rumah yang besar, rumah yang gedong sekalipun itu disulap jadi peternakan burung. Nah, bisa dilihat ya di video yang saya upload sebelumnya. Jadi apapun hobi Anda itu sebenarnya bisa dijadikan sebuah penghasilan ya, sebuah mata pencaharian. Bahkan bukan hanya penghasilan tambahan, tapi juga bisa menghasilkan sesuatu yang besar jika diseriuskan. Nah, semoga video ini bisa menginspirasi Anda. Dan jika menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, share, komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa ikuti terus Jejak Rezeki. Terima kasih. Oke, bagi Anda para pengusaha, para pebisnis yang memerlukan aplikasi-aplikasi custom untuk kebutuhan penunjang bisnisnya atau usahanya, seperti aplikasi pencatatan order barang dari reseller, agen, aplikasi untuk monitoring stok barang yang ada di kita maupun stok barang yang ada di reseller atau agen-agen kita, dan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan teknologi-teknologi canggih seperti teknologi geolokasi yang dipakai oleh beberapa aplikasi populer seperti GoFood, GrabFood, maupun ShopeeFood, dan Anda memerlukan juga monitoring mutasi rekening di aplikasinya, itu bisa saya buatkan di aplikasi custom yang Anda pesan.